ya pakcik. Rafi, bas saya. Macam tu lah dia main slow-slow eh. Minta tolong bukan suruh. Good boy. Bas double deck terpanjang di Malaysia. Model baru spek moden yang digunakan khas membawa penumpang KL Kelantan. Scania K 410 guys. Dengan enjin 13 liter, DC 13 107 Euro 3, fuel injection, 4-stroke 6-inline turbo charge, 8 gear semi-auto, half digital meter macam ini, radiator size freezer, tangki minyak 500 liter, spare tire sebelah sini, dengan 410 horsepower, dan 2000 Newton meter torque. Top speed dia. Kam diri hanya 90 saja, dek. Kata bas baru spek moden. Baru 90. Lemah betul. Kami pentingkan keselamatan, geng. Kelajuan tu nombor 2. Sebagai bas yang mengutamakan keselamatan dan keselesaan pengguna, bas ini, lampu LED depan ada fog lamp. Lampu belakang LED posisi macam ni. 8 biji roda 22.5 inci. Kompartmen tengah untuk letak bagasi. Bahagian belakang untuk alat-alat kebersihan. Dan kecemasan, bahagian bateri sebelah kanan, isi air tandas sebelah sini. Najis-najis, kencing-kencing keluar dekat sini. Betul. Bang, biasanya siapa yang bersihkan semua benda ni? Ya? Saya sendiri yang bersih tandas ni. So guys, ingat, jaga kebersihan, tandas bas. Untuk kesenangan penumpang, time nak bawa mereka. Kita turunkan ketinggian bas. Seluruh bas pakai kapal Maggi. Bahagian bawah bas ini ada advance light, ada downlight, tandas, ada lampu, ada cermin, boleh cuci tangan, ada bilet. Dan yang paling penting sekali, selepas pakai, ingat flush ya. Bahagian bawah ada 13 seat. Masing-masing ada handrest, backrest, footrest. Ada meja makan, tempat letak air. Ada TV yang sangat jelas sekali. Ada CCTV dan speaker. Aircon yang sejuk. Wow, ada USB port lah. Ini fungsi ke tak ni? Wow. Boleh. Tak hebat lah ini, Pak. You ingat kita main ke, bos? Kita serius ni. Ada 38 seat di atas. Design sama seperti bawah. Satu TV besar bahagian depan. TV 32 inci bahagian belakang. Biasa atas jalan saya buat macam ni. Saya tengah nyanyi, bang. Sudah, nyanyi sikit dah hujan. Tengok. Tapi, Pak, saya tengah syuk nyanyi ni, Pak. Untuk korang tak tahu, setiap bas ada dua coach captain. Bila seorang drive dekat depan, satu lagi boleh tidur dalam sini. Steering bas macam ini. Cruise control, infotainment. Switch untuk bahagian luar bas, switch untuk bahagian dalam bas. M dekat sini, spotlight dekat sini. Android player macam kereta biasa. Dan yang paling penting sekali, 8 CCTV untuk mencegah aksi-aksi yang tak sepatutnya. Jaga-jaga, pakcik sudah tua. Tapi mata pakcik macam orang muda. So guys, kenderaan yang menyatukan perantau dan keluarga, yang membawa pulang senyuman kerinduan. Inilah bunyi dia. Kau macam bos, best ke bas saya? Mestilah best, bang. Kerja abang duduk dalam sini, selesa, aircon, jalan-jalan, pusing-pusing saja. Jangan jawab macam tu je, tanggungjawab saya besar ni. Jauh pada keluarga, kena tinggal anak isteri. Nak layan lagang perempuan lagi. Nak jaga keselamatan atas jalan raya lagi. Tak senang, eh. Masih, Pak. Kami akan ingat jasa baik, Pak, dalam hati. So, guys, like, follow, comment, share. Untuk review bas, seterusnya. Jen, awak apa kat dalam? Saya tengah siap ni, Pak. Saya nak ikut klik klate. Saya dengar McLate semua cumin molek. Hati-hati McLate, boleh datang tu.